Memulai segala sesuatu bersama Tuhan dalam doa, ya Bapa, kami menyerahkan live ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan tahu yang terbaik. Kami percaya pagi ini pesan-Mu tersampaikan lewat hamba-Mu menjadi vitamin, kekuatan. Biarlah kemuliaan kembali kepada-Mu. Tidak ada apapun yang bisa menghalangi acara live ini dari awal hingga akhir. Kuasa Tuhan dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, terus sukacita, ya, ngalami keadaan apapun, sudah praktek, kita semua bukan arahnya hancur, ya. Karena kita semua hari-hari ini sedang di tempat Tuhan, jadi murid-muridnya Kristus yang handal, ya. Kita sedang jadikan pengikut Kristus yang tahan banting. Dan saudara dan saya hari-hari ini dipersiapkan Tuhan sebagai orang benar yang punya iman di atas rata-rata. Makanya jadi orang Kristen, ya, hari ini saya banyak terima laporan, ya, Bu Eli, saya bersyukur hari ini saya nggak mau jadi lebay. Walaupun masalah sepertinya di depan saya itu sudah makin berat, tapi saya ingat pesan Bu Eli, jadi anak Tuhan nggak boleh lebay, karena harus tetap berdiri teguh di akhir zaman, ya, supaya apa? Supaya saudara tidak menjadi bulanan-bulanannya iblis, tapi saudara dan saya akan melihat satu kuasa Tuhan yang besar. Justru di balik masalah, Tuhan akan membawa saudara dan saya terbang tinggi. Ya, arahnya itu selalu naik sama Tuhan, ya. Hari ini saya akan bawakan firman tentang bagaimana setia dan benar. Orang setia di dalam keadaan baik itu gampang, saudara. Saat saudara diberkati, usaha diberkati, ya, itu gampang, mudah, ya, untuk melakukan setia gampang. Tapi bagaimana jika keadaan hidup yang saudara alami hari-hari ini tidak sesuai dengan apa yang saudara harapkan, bahkan ketika saudara berharap, kenyataan bertambah buruk. Mungkin banyak orang sudah tidak setia lagi sama Tuhan. Boro-boro setia, ya, sudah pusing mikirin masalah, hidupnya mulai menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tapi pesan Tuhan hari ini, yuk kita semua hari ini belajar untuk tetap setia. Apapun Tuhan keuanganku, apapun Tuhan pasangan hidupku hari ini, keadaan ekonomi, keadaan dunia dengan virus corona hari ini, itu boleh berlanjut, boleh terjadi, tapi satu hal sebagai anak Tuhan, kita semua harus belajar untuk tetap setia. Setia tidak melihat hasil, setia karena kita belajar bahwa Tuhan itu setia. Saya hari ini bertahan dalam kehidupan proses saya dan saya tetap setia dengan pasangan hidup saya, dengan suami saya, karena saya mau belajar setia kepada Tuhan. Karena saya tahu Tuhan juga sudah setia atas hidup saya. Dan saudara dan saya mungkin hari ini setia mengikut Tuhan, setia jalani penderitaan, ya sudah Tuhan, usaha sepi, hari ini saya harus rela, ya, jual apa aset sementara dan sebagainya. Tapi saudara tetap setia, saudara tidak bersungut-sungut, saudara tetap mengucap syukur, saudara tetap intim sama Tuhan, saudara tetap beribadah. Kenapa? Karena saudara mau setia untuk pikul salibnya setiap hari sampai pada akhir menutup mata. Kenapa? Karena salib itu bukan hal yang apa aib, bencana, bukan. Salib itu menurut saudara mungkin kenyamanan saudara memang terusik. Kenyamanan saudara mungkin hari-hari ini, ya, menjadi satu keadaan di mana saudara masuk dalam proses penderitaan. Tapi di pemandangan Tuhan, semua yang saudara rasakan hari ini dengan penderitaan itu adalah hal yang mulia. Amin. Kalau yang mulia itu selalu berakhir dengan apa? Kemuliaan. Berakhir dengan yang namanya upah. Berakhir dengan masa depan yang luar biasa. Amin. Yuk kita baca ayatnya dulu. Di Roma ayat 8 ayat 17, ya. Saudara dan saya hari-hari ini sedang menantikan siapa? Kedatangan sang mempelai. Makanya kita setia hari ini. Kita setia dan benar, karena kalau kita setia aja enggak hidup benar, kita enggak layak untuk menyambut kedatangan sang mempelai. Makanya kalau sudah setia, setialah dan benar. Itu jadi satu paket, saudara, ya. Baca Roma 8 ayat 17. Yuk kita sama-sama. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak,
maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita, apa saudara bersenang-senang, ayat itu berkata, enggak loh saudara. Jika kita menderita bersama-sama dengan Kristus supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Artinya hari ini pesan Tuhan buat saudara, hari ini setialah. Setia dengan benar menjalani penderitaan bersama Kristus. Buat orang mungkin merasa gini, seperti saya ketika saya setia menjalani proses kehidupan rumah tangga saya dan orang melihat keadaan tidak bertambah baik. Mungkin banyak orang berkata, buat apa sih setia kamu jalani penderitaan? Toh tidak semua orang loh Eli, berakhir dengan perceraian pernikahan kedua. Itu banyak yang menikmati kebahagiaan. Hidup cuma sekali. Tapi saudara dan saya, firman ini berkata, setialah menderita bersama dengan Kristus, hidup dengan benar. Kenapa? Karena ujung-ujungnya adalah kemuliaan. Hari ini saudara dan saya diizinkan mengalami proses menderita. Itu karena saudara dan saya sedang dipersiapkan Tuhan sebagai seorang anak yang memiliki ahli waris yang berhak menerima janji-janji Allah. Saudara dan saya mengalami proses menderita itu bukan perkara sia-sia untuk kebaikan saudara dan saya. Ketika saudara dan saya hari ini diproses, supaya apa? Saudara dan saya bukan lagi hanya jadi orang Kristen yang sekedar baik, belum cukup saudara. Tapi orang Kristen adalah orang yang benar dan saleh di pemandangan Tuhan. Supaya kelak ketika sang pembelai datang, kita di hadapan Tuhan itu layak sebagai calon mempelainya. Jangan sampai ketika kita hari ini berjerih payah di dalam Tuhan, kita tidak pernah tahu bahwa kapan kedatangan Tuhan dan Tuhan mengenal, aku tidak mengenal engkau. Hari ini ayo kita semua berjalan maju, tetap setia dan benar di dalam proses penderitaan bersama Tuhan. Karena saudara dan saya hari ini berbangga diri. Saya selalu mengatakan di hadapan Tuhan, Tuhan, orang boleh menilai hidup saya negatif. Orang boleh menghakimi hidup saya, orang boleh menghina saya, orang boleh menginjak harga diri saya, enggak masalah. Tapi yang saya tahu ketika saya lulus dari prosesmu, saya ini anakmu yang paling luar biasa. Saya sudah disiapkan hak waris. Saya adalah orang-orang yang berhak menikmati janji Allah. Lepas dari masalah saya apapun gak masalah. Saya tahu pasti bahwa janji Tuhan itu selalu ya dan amin atas hidup orang benar. Amin saudara. Yuk kita lihat di mana di Wahyu 19 ayat 11a. Ya, kita semua hari ini berlomba jadi standarnya. Yuk kita semua setia. Apapun yang terjadi, jangan tunggu setia sama Tuhan. Kalau saudara bilang gini, Tuhan aku mau setia kalau Tuhan berkati dulu tokoku. Berkati dulu ini ekonomiku Tuhan, saya baru setia. Berkati dulu rumah tanggaku, pulihkan dulu Tuhan, baru saya setia. Nah, setia kepada Tuhan karena kita tahu, walaupun di dalam penderitaan sekalipun, Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan, membiarkan saudara berjalan sendiri. Itu artinya Tuhan tetap setia di dalam proses hidupmu. Amin saudara. Yuk kita buka Wahyu 19 ayat 11 sampai A. Ayat 19, Wahyu 19 ayat 11a. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama apa? Yang setia dan yang benar. Hari ini Tuhan ingatkan, yuk kita berlomba-lomba jadi orang yang setia. Lepas Tuhan mau jawab, Tuhan belum jawab, Tuhan tunda semua jawaban doanya. Sekali setia, tetap setia tanpa melihat hasilnya. Amin saudara, dan saudara tetap hidup dalam kebenaran. Karena saudara dan saya adalah orang-orang pilihan Tuhan yang berhak menikmati hak waris. Yuk kita buka, hari ini banyak baca firman ya, kita semua belajar sama-sama. Ratapan 3 ayat 26 ya.
hari ini yang pertama tadi kita setia menjalani proses penderitaan bersama Tuhan dengan benar. Yang kedua, Ratapan 3 ayat 26 adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ada kata menanti. Menanti itu berarti saudara hari ini adalah baik menanti dengan setia dan benar pertolongan Tuhan pada waktunya. Kita semua hari ini punya masalah. Saudara dan saya hari-hari ini lagi menanti-nantikan Tuhan untuk menolong hidup saudara dan saya. Tapi pastikan ketika saudara hari ini menantikan dengan setia dan benar pertolongan Tuhan, maka kebaikan Tuhan itu pasti terjadi. Firman ini berkata adalah baik. Hari ini tidak ada cara yang lebih baik dari apapun selain saudara dan saya hari ini menantikan pertolongan Tuhan dengan setia dan benar. Karena Tuhan tidak akan pernah merancangkan hal yang buruk. Kalau saudara menanti pertolongan dunia, dunia bisa mengecewakan saudara. Menantikan pertolongan manusia, manusia ada banyak janji-janji belaka. Saudara akan kecewa. Saudara akan merasa bahwa kepahitan nanti kalau sama janji-janjinya manusia. Tapi percayalah hari ini Tuhan itu yang akan datang buat hidup saudara dan saya. Di saat semuanya sudah jalan tertutup. Tapi Tuhan akan datang untuk memulihkan segala sesuatu. Karena Dia yang berjanji ketika saudara dan saya menantikan dengan setia dan benar. Pertolongannya pasti tepat pada waktunya. Amin saudara. Yuk kita buka Mazmur 3, Ratapan 3 ayat 58 dan 59 ya. Yang Ratapan 3 ayat 58 dan 59 ya. Ya Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku. Lihat, kalau saudara hari ini menantikan pertolongan Tuhan dengan setia dan benar, bukan berarti hari ini keadaanmu buruk, masalahmu tambah rumit, tambah kacau, Tuhan diam, enggak. Tapi Tuhan berkata, ya Tuhan, ya, Ratapan hari ini Tuhan itu bukan diam. Hari ini di tengah penderitaanmu, air matamu, Tuhan itu tahu jelas apa yang saudara alami. Karena saudara adalah orang-orang yang dikasihi biji matanya. Kalau saudara sakit, Dia juga merasakan kesakitan itu. Hari ini, siang ini Tuhan ingatkan, aku sedang memperjuangkan perkaramu. Aku sedang bekerja untuk menyelamatkan masalahmu dan menyelamatkan hidupmu. Itu jauh lebih penting. Aku sedang bekerja membela engkau di saat-saat ada ketidakadilan itu sedang menimpa saudara dan saya. Itu sebabnya Kitab Ratapan 3 ayat 26 berkata, adalah baik untuk menantikan pertolongan Tuhan dengan diam. Setialah, hiduplah benar saat ini. Jangan menanti Tuhan dengan bersungut-sungut. Marah-marah, maki-maki Tuhan. Percayalah hari ini Tuhan bukan diam. Dia sedang bekerja memperjuangkan perkara saudara dan saya menjadi satu kemenangan. Dia sedang bekerja menyelamatkan saudara dan saya bukan hanya masalah. Tapi menyelamatkan saudara dan saya sampai hidup kekal selama-lamanya. Makanya proses ini terjadi karena Dia sedang susun semuanya secara luar biasa. Saudara bukan hanya dibuat lolos dari masalah, tapi yang terlebih penting jadi fokus hidup Tuhan buat anak-anaknya adalah lulus sebagai orang benar. Amin saudara. Dan hari ini saat saudara mengalami ketidakadilan, tetap perhatikan pertolongan pembelaan Tuhan. Karena Dia sedang bekerja untuk membela ketidakadilan itu akan dirubah menjadi satu pemulihan, kemenangan yang luar biasa. Amin saudara. Hari ini kita percaya ya, yang kedua tadi apa? Baik menanti pertolongan Tuhan dengan setia dan benar. Yang pertama tadi baik apa saudara? Ikut menderita ya, hari ini setia dan benar dalam penderitaan bersama dengan Tuhan.
kita sebagai orang benar tidak bisa berkata gini, Tuhan katanya orang benar diberkati. Katanya orang benar itu engkau datang supaya aku punya hidup-hidup dalam kelimpahan. Buktinya mana? Orang dunia lebih enak hidupnya. Yang tipu sana, tipu sini, ya, yang hidupnya tidak kudus, enak Tuhan. Tapi lihat firman Tuhan, yuk kita buka sama-sama, ya. Hari ini setia aja menjalani penderitaan, ya. Ada penghinaan diterima, saudara. Ada keadaan keuangan tambah merah, ngucap syukur karena Tuhan sedang bekerja. Dia sedang melakukan yang terbaik buat saudara dan saya, ya. Mazmur 37 ayat 18 sampai 19. Mazmur 37 ayat 18 sampai 19. Yuk kita lihat bagaimana sebagai orang benar, orang saleh, bukan hidupnya bebas dari masalah. Tapi jaminan Tuhan buat orang benar, selalu Tuhan datang dengan kebaikannya. Selalu Tuhan datang dengan kemuliaannya. Karena saudara dan saya adalah anak, adalah ahli waris, adalah orang-orang yang berhak menerima janjinya. Artinya ketika Tuhan datang atas hidup saudara dan saya, pada waktu pertolongannya terjadi, selalu berbicara bahwa segala sesuatu pasti indah pada waktunya. Saudara dan saya akan dibawa Tuhan keluar lebih dari pemenang. Amin saudara. Mazmur 37 ayat 18 sampai 19. Lihat kita baca ya. Tuhan mengetahui hari-hari orang saleh. Itu luar biasanya saudara. Ketika saya dapat ayat ini saya bilang gini, Tuhan luar biasa. Tuhan itu tahu hari-hari saya disakitin, hari-hari saudara ngalami keuangan yang lagi turun, tahu saudara, bukan tidur saudara. Firman ini berkata Tuhan mengetahui hari-hari orang saleh. Saudara yang hari-hari ini setia jalani penderitaan dan hidup benar bersama Tuhan, setia dan benar menantikan Tuhan, hanya engkau yang aku nantikan. Aku gak mau menantikan manusia, aku gak mau menantikan cara dunia, karena semua yang mereka berikan itu hanya sesaat. Tapi kalau aku menantikan pertolonganmu, selalu berbicara yang terbaik. Amin saudara. Kita baca berikutnya. Dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Luar biasa. Tuhan tahu hari-hari saudara dan saya hari ini. Hari-hari yang penuh duka cita. Hari-hari yang penuh air mata. Hari-hari yang diinjak-injak harga dirimu. Hari-hari yang saudara disakitin oleh pasangan hidupmu. Tuhan tahu jelas. Bahkan siang ini Tuhan berkata, milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Tidak ada yang bisa membatalkan hak warismu. Tidak ada yang bisa membatalkan janji Tuhan atas hidup saudara dan saya. Yuk kita lihat. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan. Artinya orang benar dan saleh sekalipun Tuhan tahu hari-hari saudara. Bukan berarti jalan hidup saudara mulus baik-baik saja. Firman Tuhan berkata ada kecelakaan ada. Tapi janjiku engkau tidak akan mendapat malu. Di tengah hari ini keadaanmu yang merasa engkau merasa aduh Tuhan celaka aku. Mungkin saudara merasa bahwa hari ini hari-harimu seperti hari-hari orang celaka. Orang dunia berkata malangnya nasibmu. Tapi percayalah hari ini ketika engkau tetap setia dan engkau tetap benar di hadapan Tuhan. Hari-hari kecelakaan seperti celaka boleh saudara dan saya lewati. Tapi di akhir kehidupan saudara semua ada pelipat gandaan. Bahkan berbicara tidak pernah dipermalukan. Hidup saudara bukan turun jadi ekor. Tetapi selalu naik jadi kepala. Itu janji Tuhan. Ketika buat orang benar dia berjanji. Tidak apa-apa jalani hari-hari ini seperti celaka. Orang dunia berkata kasihan delu. Ikut Tuhan pikul salib. Tidak enak hidup sekali. Lebih baik seperti aku senang-senang nikmati. Nanti kalau mau mati baru minta ampun sama Tuhan. Di emper-emperannya surga aja enggak apa-apa. Konyol, saudara.
hidupmu sementara jangan dipertaruhkan untuk hidup yang kekal. Pertaruhkan hidupmu yang sementara ini, saudara hidup setia dan benar, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, karena upah jaminannya kekal selama-lamanya. Jangan dibalik, saudara. Tidak apa-apa, ngalami hari-hari celaka ini firman. Tapi pada akhirnya, kalau saudara setia, si setiaku setiap hari itu sudah lebih dari cukup untuk menopang engkau di dalam pemeliharaanku, dalam perlindunganku yang maha tinggi, dalam kekuatanku. Apa yang perlu engkau takutkan hari ini ketika engkau mengalami keadaan sepertinya engkau mengalami kelaparan, sepertinya engkau sudah mengalami kelemahan, kekurangan hari ini, hidupmu sudah diambang titik nadir kekuatan. Tapi masa yang sukar ini, amin. Saya mengalami keadaan yang proses, di mana saya juga mengalami. Saya melihat firman ini digenapi dalam hidup saya. Makanya orang bisa lihat ini, kok bisa ya kamu suka cita? Ya karena saya mengalami kekenyangan di tengah proses, di tengah penderitaan saya mengalami kebaikan Tuhan justru luar biasa. Kuasa Tuhan justru makin sempurna. Itu yang membuat saya hari ini, sampai hari ini, saya bersuka cita. Saya mengalami satu topangan tangan Tuhan yang kuat menopang hidup saya. Yuk kita lihat ayat berikutnya. Mazmur 37 ayat yang ke-23 dan 24. Ya, jadi hari ini tidak usah kaget jadi orang benar, dihina tidak apa-apa. Oh iya ya, firman Tuhan tadi Bu Eli bilang, orang benar itu memang bisa mengalami celaka, jalannya tidak mulus. Justru kalau saudara tidak mengalami celaka, saudara tanda tanya. Orang benar itu, firman Tuhan Mazmur 34 ayat 20 berkata apa? Orang benar akan banyak mengalami kemalangan yang banyak, tapi Tuhan berjanji untuk melepaskannya. Kalau hidupmu nyaman-nyaman saja, perlu dipertanyakan. Orang yang saleh, Tuhan tahu kok hari-hari saudara. Bukannya tidak tahu. Tuhan tahu jelas hari-harimu mengalami celaka, kelemahan, kekurangan hari ini. Engkau diinjak-injak harga dirimu, Tuhan tahu jelas. Dia tidak akan pernah batalkan janjinya atas orang benar. Saudara dan saya sebagai pewaris, percaya diri, pede. Di dunia dihina, tidak apa-apa. Ini cuma sementara, selama-lamanya. Loh. Pilih mana? Lazarus, ya, waktu jadi miskin, pengemis. Tapi akhirnya jadi orang yang VIP. Loh. Kedudukan yang VIP selama-lamanya di pangkuan Abraham. Coba kalau Lazarus marah sama Tuhan. Tuhan, saya ini loh orang benar. Tapi kok ya miskin, kok ya hidup saya kayak gini, boroen lagi Tuhan. Sudah miskin, boroen. Lo celakanya berkali-kali, saudara. Tapi ketika Lazarus itu tetap setia dan benar di hadapan Tuhan, ada enggak yang bisa gagalkan janji Tuhan, hak warisnya? Enggak ada. Dia tetap menikmati orang-orang VIP-nya, orang yang VIP-nya punya kedudukan khusus di pangkuan Abraham. Sementara orang yang kaya, mungkin orang dunia yang menghina saudara, akhir hidup mereka, kalau mereka tidak sadar, tidak bertobat, tragis, di api kekal selama-lamanya. Pilihan ada di tangan saudara. Hari ini pastikan saudara dan saya memilih jalan pikul salib, sangkal diri setiap hari dengan setia dan benar. Tapi ujung-ujungnya saudara menikmati kemuliaan Tuhan. Ujung-ujungnya saudara menikmati hak waris yang luar biasa. Amin saudara. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Yuk. Tuhan menetapkan ia jatuh tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Jangan takut ngalami masa-masa kejatuhan hari ini. Jangan takut. Tuhan tahu hari-hari orang saleh. Tuhan sedang menetapkan langkah-langkahnya orang benar. Memang orang benar harus mengalami kejatuhan, kemalangan, ada kecelakaan, ada bencana. Tapi percayalah, tangan kedaulatan Tuhan itu selalu bekerja menopang saudara dan saya. Cukup, lebih dari cukup, tidak perlu tangan banyak orang untuk menopang saudara dan saya. Hidup saya hari ini cukup satu tangan, yaitu tangan Tuhan. Apakah saudara lihat keadaan saya hancur? Tidak. Justru hari-hari ini semuanya dirubah menjadi yang terbaik. Karena saya cuma berjalan, Tuhan, satu tanganmu aja yang menopang. Itu sudah lebih dari cukup untuk aku hidup berjalan maju. Untuk menikmati janjimu dan hak warismu. Daripada cari bantuan tangan. Banyak tangan yang saudara minta bantuan. Saudara, percayalah hari ini cukup satu tangan
yang sudah menjanjikan hidupmu. Tangan ini sedang bekerja memperjuangkan perkaramu. Tangan ini sedang bekerja menyelamatkan hidupmu secara masalah dan secara hidup kekal. Tangan ini sedang bekerja membela hidupmu di saat ketidakadilan itu terjadi. Itu tangan yang cukup menopang saudara sehingga saudara dan saya tidak akan tergeletak. Percayalah, kalau orang fasik, orang dunia jatuh langsung hancur. Tapi buat saudara dan saya, walaupun arahnya hancur hari ini, kelihatannya jatuh, tapi percayalah, tidak akan pernah tergeletak. Karena tangan Tuhan sudah lebih dari cukup menopang saudara dan saya. Amin, saudara. Hari ini tidak perlu berkecil hati, ketawa aja. Ada malapetaka, ada yang namanya kelaparan. Saudara, ada hal yang namanya jatuh. Hari ini tetap setia dan benar di hadapan Tuhan. Nantikan Tuhan, jalani setiap penderitaan itu dengan setia dan benar. Nikmati proses, bisa menari di tengah badai. Amin, saudara. Karena hari-hari ini orang yang setia dan benar itu sedang dicari oleh Tuhan. Itu tadi, Wahyu 19 ayat 11, yang setia dan yang benar. Itu yang jadi target Tuhan buat orang-orang benar di akhir zaman. Hari-hari ini percayalah hidup saudara dan saya sudah dijamin semuanya aman. Semuanya akan baik-baik saja. Tidak perlu panik. Orang dunia boleh panik karena mereka tidak punya pegangan untuk hidup. Tapi buat saudara dan saya, Tuhan sudah berikan pegangan kerajaannya yang tidak pernah tergoncangkan oleh apapun. Itu sudah lebih dari cukup menopang hidup saudara dan saya. Menetapkan langkah-langkah hidup saudara sampai di garis akhir. Kalau Tuhan yang menetapkan langkah-langkah hidup saudara, langkah-langkahmu akan tiba di garis akhir, akan tiba di tanah perjanjian yang berlimpah susu madunya dengan topangan tangan Tuhan yang kuat. Amin. Kita belajar dari dua tokoh ya. Nanti kita lihat yang satu tokohnya enggak usah dibuka firmanya, nanti panjang. Kita buka dari seorang Abraham lagi. Abraham itu menyelesaikan panggilan Tuhan. Walaupun enggak mudah, ada ujian cobaan ya. Dia menyelesaikan dengan setia dan benar ketika anaknya yang satu-satunya yang paling disayangi miliknya Tuhan minta dia persembahkan. Itu bukan perkara yang mudah, saudara. Satu-satunya yang jadi kesayangannya diminta untuk dipersembahkan. Tapi lihat reaksi Abraham. Yuk kita buka bagaimana Ibrani 11 ayat 17 dan 19. Ibrani 11 ayat 17 dan 19. Karena iman ya, maka Abraham tak kala ia dicobai, saudara ya. Semua masalah yang terjadi hari ini cuma satu ujian, bukan menentukan segala-galanya dari akhir perjalanan hidupmu. Ketika kau lulus jadi orang benar, percayalah semua yang terbaik itu sudah Tuhan sediakan. Amin, saudara. Pemurnian itu sedang terjadi hari-hari ini. Amin ya. Abraham mempersembahkan Ishak ya. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ya, lihat ayat berikutnya. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Saudara dan saya lihat Abraham ketika dicobai. Ya, tidak gampang. Coba bayangkan anak satu-satunya yang menjadi kesayangannya diminta untuk dipersembahkan. Ya, saudara bisa tahu bagaimana perasaan Abraham. Tapi yang luar biasa ketika dia menyelesaikan prosesnya dengan setia, ngikuti. Waktu diminta, Abraham keesokan harinya langsung pergi mempersembahkan Ishak ke Gunung Moria. Saudara lihat apa yang dilakukan Abraham, dia rela. Hari ini pastikan kalau saudara dan saya setia dengan penderitaannya Tuhan, proses di dalam ujian pemurnian. Saudara harus memiliki sikap seperti Abraham, rela. Rela hari ini, saya rela loh saudara. Berapa tahun saya harus rela hidup saya disakitin hati. Rela. Kalau gak rela gak jadi hamba Tuhan hari ini. Gak menikmati janji-janji Tuhan. Semua perkara-perkara yang besar akan hilang dalam hidup saya. Gak tahu saya jadi apa, gak tahu anak-anak saya jadi apa. Gak tahu kehidupan rumah tangga saya jadi apa. Tapi ketika saya menjalani proses bersama Tuhan seperti seorang Abraham, saya rela saudara. Tidak enak memang saudara
ya. Tidak enak, tapi saya tahu ketika saya rela, saya itu sedang menyenangkan hatinya Tuhan. Tuhan lagi menilai hati saya, apakah saya lebih berpegang pada perkara dunia atau perkara yang di atas. Kalau saya hari itu hanya mempertahankan harga diri saya daripada perkara yang di atas, yaitu kerajaan Allah dan kemuliaan Tuhan, saya tidak akan mau hidup sampai diproses bertahun-tahun, saudara. Saya akan berkata, Tuhan, harga diri ada batasnya Tuhan. Sabar, pengampunan boleh Tuhan. Tapi kalau sudah lewat dari 10 tahun, sorry. Lewat dari 7 tahun, sorry Tuhan. Rela. Saya rela kerajaan harga diri saya dihabiskan sama Tuhan. Tapi bukan untuk perkara sia-sia ketika saya setia dan benar. Ada perkara yang jauh lebih besar dibandingkan harga diri saya. Toh mati saya tidak bawa harga diri saya. Tuhan tidak tanya, berapa harga dirimu? Tapi Tuhan tanya, berapa nilai rendah hatimu untuk mempertahankan kemuliaanku dan kerajaan Allah sehingga engkau rela bersakit-sakit hari ini karena engkau mengasihi aku dan engkau mempertahankan kemuliaanku. Saudara tahu, saya punya kesaksian dikit yang membuat saya tetap bertahan. Ya, ini tip buat ibu-ibu ya, kalau lagi ngalami proses di mana hari itu disakiti oleh pasangan hidupnya. Ini tip saya, saudara, dan ini berhasil ya. Saudara tahu kalau ada kejadian buruk ya, misalnya saya hari itu nyiapkan makan ya, misalnya saya ambilkan minum suami saya. Dan hari itu saya dibuentak gitu ya, saya dimaki-maki, saya tidak salah, saya dimaki-maki. Saya tahu saya tidak salah, saudara. Kalau saya mau balas, saya bisa, kamu ini ya bilang aku seperti ini, kamu juga tidak benar, saya bisa dengan banyak alibi. Tapi hari itu ketika saya tahu saya sedang mengalami proses, saya mau setia di hadapan Tuhan. Saya dimaki-maki, saya tetap ketawa, saya tetap baik, ya saya yang salah, tidak apa-apa. Setelah itu waktu saya keluar dari satu ruangan setelah saya dimaki-maki. Saya keluar, saya bilang gini sama Tuhan. Tuhan, sakit Tuhan untuk menghidupi kebenaran-Mu, sakit Tuhan. Untuk setia ikut jalannya Tuhan, sakit loh Tuhan. Saya itu enggak salah loh Tuhan, saya dimaki-maki, Tuhan tahu. Tapi yang membuat saya bisa disenangkan, saya bilang gini, saya sakit, tapi Tuhan di atas, Tuhan, malaikat surga bersorak-sorai ketika melihat saya tetap berespon benar. Saudara tangkap, tiap kali saya disakiti, saya selalu bilang ini, Tuhan sakit. Tapi yang membuat saya sukacita, saya tahu di atas itu engkau teriak-teriak. Malaikat surga, seluruh malaikat surga sama Tuhan berteriak-teriak, bersorak-sorak. Ini anakku, jagoan luar biasa. Daripada waktu dibales, dimaki-maki, goblok, goblok sendiri. Nah, saudara tahu, saudara puas. Tapi yang di atas, sedih. Gigit jari lo. Lah kok jadi orang benar kayak gini ya? Setia sih setia. Bertahan sih, tapi gak pernah benar. Dibilang goblok, dibales goblok. Dibilang tolol, dibales tolol. Itu yang membuat saya komitmen untuk hidup benar. Tiap kali saya disakiti, saya bilang gini, Tuhan, saya melakukan ini buat Tuhan. Saya setia berbuat baik buat Tuhan. Tiap kali saya disakiti, saya berespon benar, mengampuni, mengasihi, memang diri saya sakit. Tapi kalau saya lihat ke atas, saya lihat wajah Tuhan ketawa, senyum. Malaikat surga bersorak-sorai, luar biasa, kemenangan, kemenangan. Aku tidak dipermalukan oleh iblis, anakku bisa mirip karakterku. Ini tip yang membuat saya tetap konsisten untuk hidup benar. Kalau orang tanya, Bu Eli kok bisa setia, tidak pernah menyimpang ke kanan, ke kiri. Karena saya komitmen untuk jaga kekudusan di hadapan Tuhan. Saya tidak ingin mempertaruhkan kepuasan harga diri saya dengan TTN sana-sini. Saya mengumbar pengharapan, saya tahu. Walaupun kelihatannya saya bertahan di dalam proses. Tapi kalau setiap hari saya buat hati Tuhan sedih, buat apa? Saya tahu bahwa Tuhan sudah setia atas hidup saya. Tanpa ditolong pun saya sudah melihat kesetiaan Tuhan. Dengan memberikan nyawanya untuk saya, untuk saudara dan saya. Untuk menikmati hidup kekal dan selama-lamanya. Itu sudah lebih dari cukup buat hidup saudara dan saya.
Bahkan kasih setianya setiap hari itu sudah menunjukkan kasih setia, kesetiaan Tuhan sudah lebih dari cukup. Jangan lagi balas kebaikan Tuhan dengan hal-hal yang negatif. Hari ini ayo kita semua berlomba, ini tip. Makanya kalau orang tanya Bu Eli apa tipnya, tetap konsisten di jalannya Tuhan, tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Karena saya tahu hari ini kedagingan saya sedang dihancurkan. Yang namanya ego saya, yang namanya penguasaan diri saya, Tuhan sedang bentuk sesuai dengan karakter Kristus. Tiap kali saya sakit, saya selalu melihat ke atas. Tiap kali saya nangis, saya selalu melihat ke atas. Saya berkata, Tuhan, saya sakit. Saya sakit, Tuhan. Tapi saya tahu bahwa ketika saya melihat di atas, saya melihat bahwa Tuhan bersuka cita. Tuhan ketawa. Seluruh malaikat surga itu ketawa melihat respon saya membela kebenarannya. Kalau saya lihat ini, saya pasti nangis, saudara. Ya, karena saya merasakan kebaikan Tuhan itu luar biasa. Ya. Saya percaya hari-hari ini, yuk di akhir zaman, kita semua itu jangan mau dibodoh-bodohi iblis, ya. Kita semua jadi anak Tuhan. Ini rahasia yang hampir saya lupa untuk berikan tip buat ibu-ibu. Buat tip mungkin bapak-bapak juga yang lagi ngalami apapun. Sebelum melakukan sesuatu, lihat. Kalau memang penderitaan itu untuk membela kebenarannya, enggak perlu takut. Hidupi kebenaran. Ketika saudara dan saya membela kebenaran, percayalah, kebenaran itu pasti akan membela saudara dan saya. Bahkan kebenarannya pasti memerdekakan, memulihkan saudara dan saya. Amin, saudara. Itu yang saya lakukan. Makanya saya bukan berarti saya tidak takut sama manusia, saudara. Tapi saya takut dan hargai Tuhan. Saya selalu berkomitmen, Tuhan, saya sakit, tapi Tuhan ketawa hari ini. Seluruh malaikat surga ketawa. Melihat respon saya, Tuhan ketawa. Bukan berarti Tuhan sedih. Amin, saudara. Kalau seberapa banyak saudara dan saya hari-hari ini sering membuat surga dan malaikatnya bersedih hati, yuk kita bertobat. Waktunya sudah semakin singkat, saudara. Jangan kecewakan Tuhan. Jangan sakiti hati Tuhan hanya untuk urusan daging, harga diri, kenyamananmu. Berikan seluruh hidupmu. Ketika engkau rela memberikan hidupmu seluruhnya, Tuhan tidak akan rela, saudara. Amin, saudara. Kita percaya Abraham, kita belajar bagaimana seorang Abraham hari itu rela. Yang kedua, dia percaya akan janji Tuhan di ayat 18. Dia tahu bahwa keturunannya lah yang akan menikmati janjinya. Ya, keturunannya Ishak itu sebagai anak perjanjian. Yang ketiga, Abraham berpikir. Karena ia berpikir, dia selalu berpikir yang positif bahwa Tuhan pasti sanggup melakukan perkara besar. Dan saudara lihat upahnya Abraham itu luar biasa. Ketika dia rela, percaya, dan berpikir positif. Ya. Kejadian 22 ayat 12-13. Yuk kita baca upahnya. Ya. Tuhan hari-hari ini di tengah keadaanmu seperti seorang Abraham yang sedang diuji, gak enak memang. Hal yang berharga, ya, lagi diproses. Hal yang menjadi milik saudara lagi hilang, ya. Hal yang menjadi milik saudara lagi ngalami kerugian. Ini ayatnya. Yuk buka Kejadian 22 ayat 12-13, ya. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu. Itu malaikat datang, ya, pada waktu di titik nadir di mana pisau itu sudah mau membunuh Ishak. Ya, mungkin hari ini saudara sudah di titik nadir. Saudara seakan-akan Tuhan ini sudah di ambang batas. Keadaan hidupku hari-hari ini tidak tahu harus berbuat apa. Tapi percayalah, malaikat surga sedang datang atas hidup saudara dan saya seperti seorang Abraham. Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kau ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Itu tadi setia benar. Engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya bisa tersangkut di dalam belukar. Artinya hari ini, percayalah kalau saudara tetap setia dan benar mengikuti prosesnya Tuhan. Sakit gak apa-apa. Ya diam, nantikan pertolongan Tuhan. Percayalah, apa yang digenapi dalam kehidupan Abraham juga digenapi dalam hidup saudara dan saya. Yang pertama, hal yang buruk itu gak terjadi. Kenapa? Karena malaikat surga hari itu berkata, jangan bunuh. Artinya yang ditakutkan Abraham tidak terjadi. Hal yang buruk tidak terjadi, justru apa yang dibutuhkan Abraham, seekor domba jantan
itu sudah Tuhan sediakan. Hari ini percayalah, mungkin engkau belum lihat keadaanmu bertambah baik, tapi yang pasti Tuhan sudah menyediakan apa yang kau butuhkan. Tuhan pasti melalukan apa yang buruk, apa yang membuat hidupmu di dalam bencana, Tuhan sudah pasti akan melalukannya. Amin, saudara. Saudara dan saya hari ini belum melihat, saudara masih mereka-reka dulu apa yang akan terjadi. Tapi percayalah, Tuhan tahu hari-hari orang saleh. Tuhan tahu hari-hari Abraham. Tuhan tahu hari-hari saudara dan saya. Hari ini Tuhan berkata, tenang nak, semua yang buruk pasti aku lakukan. Dan apa yang kau butuhkan hari ini, seperti Abraham butuh domba penggantinya Isa, Tuhan sudah sediakan. Walaupun engkau belum melihat dan mendengarnya, tapi aku sudah sediakan. Karena aku tahu hari-hari orang saleh, milik pusakanya pasti tetap selama-lamanya. Amin, saudara. Kita belajar dari seorang Yusuf, gak usah dibuka panjang-panjang ya. Tetap rela, percaya, berpikir positif bahwa Tuhan pasti sanggup membela saudara dan saya. Yusuf melewati proses yang gak mudah, tapi dia tetap setia dan benar. Dari sumur, difitnah, dipenjara, ya. Saudara lihat apa yang dialami Yusuf, ya. Oh ya, saya lupa, upah Abraham di Kejadian 22:17. Bukan hanya dilalukan, bukan hanya disediakan apa yang dia butuhkan, tapi Tuhan menyediakan apa? Kejadian 22 ayat 17. Yaitu, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, dan keturunanmu akan menduduki kota-kota. Sudah dilalukan dari yang buruk, yang kedua disediakan apa yang dibutuhkan, di akhir proses setia dan benar, itu selalu berakhir dengan berkat yang melimpah-limpah sampai keturunannya. Kita belajar dari seorang Yusuf ya, bagaimana dia menikmati berkat Tuhan. Ini luar biasa. Yuk saudara dan saya, kita jadi orang benar. Kita jadi seperti Abraham, kita jadi seperti Yusuf. Dihantam badai apapun, tetap setia dan tetap benar. Amin, saudara. Apa upahnya Yusuf? Ulangan 33 ayat 13 dan 16. Ulangan 33 ayat 13 dan 16 ya. Yuk kita baca sama-sama. Tentang Yusuf, ia berkata, kiranya negerinya diberkati oleh Tuhan dengan yang terbaik dari langit. Terbaik, terbaik loh saudara ya. Dengan air embun dan dengan air samudra raya yang ada di bawah. Ayat 16-nya. Dan dengan yang terbaik ya, dari bumi serta segala isinya. Dengan perkenanan dia yang diam dalam semak duri, biarlah itu semuanya, semuanya, semuanya turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu, kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Wow, hasilnya luar biasa. Itu tadi, ngelewati kecelakaan, celaka, gak memalukan ini tadi. Kenapa gak memalukan? Melewati hari-hari walaupun kelaparan tetap kenyang, saudara. Yusuf terpilih jadi orang yang terbaik. Menikmati berkat yang terbaik. Berkenan yang ketiga, jadi orang yang teristimewa. VIP itu tadi, saudara. Saudara hari ini yuk kejar VIP-nya Tuhan. Jangan VIP-nya dunia. Kalau dunia berkata engkau luar biasa, itu sesaat. Mati gak dibawa, saudara. Apa yang saudara peroleh, kekayaan, jabatan, kedudukan yang tinggi, saudara dihormati di sana sini, orang berkata, wow, hidupnya luar biasa. Tapi itu mati tidak dibawa, ditinggal. Tapi kalau saudara jadi orang yang teristimewa di hadapan Tuhan, itu kekal selama-lamanya, duduk di pangkuan Abraham. Saudara dan saya pastikan kejar posisi itu. Saya lagi kejar, saudara. Saya lagi bilang sama Tuhan, Tuhan saya gak mau dari posisi jadi rakyat jelata, saya gak mau Tuhan. Saya mau jadi VIP, VIP-nya Tuhan. Saudara dan saya adalah VIP-nya Tuhan. Hari ini gak ada kata terlambat. Saudara masih bisa jadi orang VIP-nya Tuhan selama masih ada nafas kehidupan. Ketika saudara berkata, Tuhan, malaikat surga dan surga bersorak-sorai setiap kali saudara sudah memilih posisi jadi orang-orang pilihan Tuhan terbaik. Berkenan, teristimewa. Siapa yang gak mau? Seperti Abraham. Diberkati melimpah-limpah sampai keturunannya. Luar biasa. Kita semua hari ini apa yang Tuhan sudah janjikan? Anak, hak waris yang sudah menikmati janji-janji Allah. Kita berhak semuanya.
Hari ini pastikan semua itu jangan hilang. Hanya karena saudara tidak setia dan benar sampai akhir menutup mata. Pastikan hidup saudara dan saya hari ini setia. Sekali setia sama Yesus, sekali Yesus tetap Yesus. Sekali saudara hidup benar, pastikan saudara tetap hidup di dalam kebenarannya tanpa ada kata tetapi. Tetapi Tuhan, kalau kepepet boleh ya Tuhan, simpang kanan kiri. Boleh ya Tuhan, kompromilah dikit-dikit Tuhan, masa enggak boleh. Apapun kompromi dosa, itu membuat hati Tuhan disusah. Hati Tuhan, apa namanya, kecewa saudara. Hari ini enggak ada yang namanya kompromi dosa, saya enggak mau saudara. Saya belajar untuk komitmen dibalik semua proses, walaupun kadang-kadang saya jatuh, saya nangis sama Tuhan. Kadang-kadang saya bisa maki orang, kadang-kadang saya masih bisa emosi. Saya cuma bilang gini, Tuhan, saya melayani Tuhan di tengah kelemahan saya, tapi saya terus belajar berubah dari hari ke hari. Kalau Tuhan ingatkan saya belajar jadi seorang Daud, saya pasti hancur hati. Saya mengakui kesalahan dan kelemahan saya, dan saya mau berubah. Itu yang membuat hati Tuhan disenangkan. Tuhan sadar kita semua punya kelemahan, saudara. Kita manusia yang lemah. Tapi ketika hidup kita diisi dengan firman dan firman, percayalah, Roh Kudus, Roh Allah yang ada di dalam hidup saudara dan saya, itu pasti memampukan saudara dan saya berdiri sebagai orang setia dan benar di akhir zaman. Amin. Amin, saudara. Ya, waktunya sudah tinggal dikit. Yuk, ayat peneguhannya. Yang pertama tadi apa, saudara, diulang? Ya, setia dan benar menjalani penderitaan bersama Tuhan, ya. Setia dan benar menantikan pertolongan Tuhan, ya. Adalah baik, enggak perlu takut menghadapi apapun, saudara enggak akan pernah dipermalukan. Di tengah masa kelemahan, masa-masa sukar, dunia boleh mengalami kelaparan, tapi buat saudara dan saya ada jaminan tetap mengalami kekenyangan di tengah masa yang sukar ini. Tuhan tahu hari orang saleh, Tuhan menetapkan langkah-langkah hidup saudara dan saya sebagai orang benar. Percayalah, tidak ada yang namanya kehancuran. Walaupun ada arahnya jatuh, boleh diizinkan. Ini cuma ujian seperti Abraham, seperti Yusuf. Percayalah saudara dan saya hari-hari ini yang perlu dikejar. Bagaimana saudara akan di mata Tuhan sebagai yang terbaik dalam perkenanannya. Di dalam posisi yang teristimewa, itu yang perlu saudara kejar dengan keadaan yang setia dan benar. Amin, saudara. Lepas, mau ditolong, mau tidak ditolong, prosesnya tambah berat, tetap belajarlah jadi orang yang setia dan benar. Amin, ya. Ayat yang terakhir, peneguhan, yuk baca sama-sama di Yesaya 35 ayat 4. Yesaya 35 ayat 4, ya. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati. Saudara dan saya siang ini mungkin banyak orang yang lagi dengar live saya lagi tawar hati. Tuhan, ya apa ya Tuhan? Banyak loh orang yang berkeluh kesah. Bu Eli, orang dunia kok enak ya Bu Eli? Kok kita ini kayak gini ya Bu Eli? Sudah loh melakukan firman, sudah loh bisu tuli Bu Eli. Lah kok tambah diinjak-injak Bu Eli? Percayalah kalau saudara terus bersungut-sungut, Tuhan itu tahu. Berarti engkau itu tidak setia dalam prosesnya. Walaupun hari ini sudah melakukan kebenaran, tidak usah nuntut upahnya. Tanpa saudara nuntut, Tuhan sudah tahu hari-hari orang saleh. Tuhan tahu apa yang diperbuat Abraham. Pada akhirnya Tuhan berkata semua yang ditakutkan Abraham, petaka itu tidak terjadi. Bahkan Tuhan sudah sediakan apa yang saudara dan saya butuhkan. Bahkan kalau lulus berkatnya melimpah-limpah. Sudah mau diinjak-injak, ya Tuhan terima kasih. Yang penting saya sakit, saya tahu ketika saya melihat ke atas, Tuhan ketawa. Apakah Tuhan itu tidak lihat kalau saudara dan saya hari ini setia dalam penderitaan tetap hidup benar walaupun belum ditolong? Itu yang jadi penilaiannya luar biasa loh saudara. Kalau orang sudah ditolong, dapat nikmatnya Tuhan, dapat fasilitasnya Tuhan, baru mau setia benar, semua orang bisa. Tapi sementara saudara dan saya hari ini yang belum melihat bagaimana keadaan bertambah baik, tapi saudara tetap memilih, ya wis Tuhan setia, wis Tuhan benar, toh ya Tuhan ketawa-ketawa setiap hari. Itu yang menjadi komitmen saudara dan saya. Amin. Tawar hati, kuatkanlah hati. Siang ini Tuhan berkata, nak, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Lihat, Allahmu akan datang. Tuhan pasti
pasti datang hari ini atas hidup saudara dan saya. Dia sedang memperjuangkan perkaramu, menyelamatkanmu, membela dari ketidakadilan dengan ini tadi, pembalasan. Dengan ganjaran, upah. Bahkan ia sendiri akan datang menyelamatkan kamu. Menyelamatkan saudara dan saya, Tuhan sendiri pasti datang melalukan semua yang hal yang kau takutkan hari ini untuk hancur itu tidak akan pernah terjadi. Bahkan Tuhan sudah menyediakan apa yang saudara dan saya butuhkan hari-hari ini. Tetap setia sama Tuhan, tetap hidup benar ya. Saya sudah selesai, yuk kita bawa dalam doa. Saudara tidak perlu takut, tetap semangat. Ya, sebagai orang benar, yuk kita hari-hari ini berlomba. Sakit gak apa-apa, yang penting yang di atas ketawa. Daripada saudara yang ketawa, yang Tuhan dan malaikat surga nangis, saudara sedih. Lebih baik senangkan hatinya. Kalau Tuhan disenangkan, apa yang gak bisa dia lakukan buat saudara dan saya. Orang kalau disenangkan tuh gimana saudara? Minta aja, minta satu mungkin dikasih 10. Karena apa? Senang. Gak usah minta dikasih saudara. Karena apa? Disenangkan. Nah kalau saudara setiap hari jadi orang yang menjengkelkan, menyebalkan di mata Tuhan, ya, menjengkelkan, menyebalkan hidupnya, gimana saudara? Hari ini curi hatinya Tuhan seperti Daud. Daud itu mencuri hatinya Tuhan, makanya Tuhan tuh kelepek-kelepek sama Daud. Walaupun dia tahu Daud banyak kelemahan. Hari ini percayalah, kalau kita hari ini berjalan konsisten, menyenangkan hatinya dengan setia dan benar, Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Dia tidak akan lagi segan-segan memberikan yang terbaik buat hak warismu, buat janji-janjinya. Bahkan apa yang tidak pernah saudara pikirkan, dia sediakan. Yuk kita berdoa, waktunya sudah tinggal 5 menit. Tuhan, terima kasih buat live firmanmu setia dan benar. Kami tahu hari ini masa-masa terakhir, kami tidak mau Tuhan di waktu-waktu yang terakhir ampuni kami. Kalau selama ini kami sering menyusahkan hati Tuhan, sering mengecewakan hati Tuhan, sering membuat Tuhan merasa sebal mungkin lihat perbuatan kami. Kami percaya Tuhan hari ini adalah waktu yang terakhir di mana kami mau bertobat. Kami mau belajar menyenangkan hatimu. Walaupun secara daging, secara keadaan kami sakit Tuhan. Tapi kami tahu ketika cucuran air mata pengsesaraan kami engkau tampung. Ketika engkau berkata aku menampung semuanya tidak pernah sia-sia. Kami percaya bahwa Tuhan pasti membuka jalan. Tuhan pasti menyediakan banyak pintu-pintu yang terbuka buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan anak-anakmu ke dalam tanganmu. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang mengalami masalah ekonomi Tuhan, engkau buat terobosan berkat. Yang mengalami saat ini keusaha yang sepi Tuhan, berkati Tuhan. Kirim pembeli, kirim order-order Tuhan. Kami percaya janjimu Tuhan. Di saat kami kelaparan pun kami tetap merasa kenyang karena ada kasih setiamu yang selalu baru setiap hari. Berkati Tuhan bangsa kami, kota kami, semuanya kami serahkan dalam tanganmu. Virus corona akan berlalu dengan kemenangan pemulihan di tanganmu Tuhan. Kami tidak perlu takut sebagai anak Tuhan karena engkau sudah tahu hari-hari orang saleh. Bahkan engkau menetapkan langkah-langkah orang benar yang hidupnya berkenan kepadamu. Kami mau belajar berkenan, kami mau belajar menyenangkan hatimu dengan tetap setia dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, sampai jumpa. Kemudian live berikutnya hari Selasa ya. Tuhan Yesus memberkati, tetap kuat pesan saya. Vitamin ini akan membawa saudara makin hari makin hidup dalam perkenanan Tuhan. Kita kejar seperti seorang Yusuf terbaik, berkenan, teristimewa di pemandangannya. Amin. Karena ini posisi hidupmu selama-lamanya di surga kekal. Tuhan Yesus memberkati. God bless.